Tahu kan lu bengkelnya ke? Ya udah Siapa ya itu udah. yang lu telepon? Jaro, Jaro. Dia mau ke Ya udah. sini apa gimana? Oke. Ya udah. Lu ya gua belum telepon lagi bentar bentar. Ya udah nggak apa-apa kan? Ini katanya. Dia... Bu, satu lagi, Bu. Halo? Kemarin kan Ngapain? kopi yang di warung Pak Halo? Tatang itu belum dibayar Ngapain loh. kan? Kemarin kan kopi di warung Pak Tatang itu belum dibayar, lu bayarin Oh sekarang iya ya. cuy, belum dibayar sih Ya kemarin tuh. elan, ntar gue transfer aja, gue punya rekeningnya Pak Tatang, anjay. Oh yaudah, yaudah. Ah yaudah ya. Anjir, kirain apaan, dah yaudah. Ah. Ya. Lah gua pun baru inget kan anjing. Kemarin kan kita ngopi di Patatang kan pas balik dari pelabuhan itu transaksi senjata sama polisi. Iya kagak dibayar lupa, Cok. Langsung cabut kita. Pantesan si Tentang kemarin pas gua lagi tidur kan. Dia nge-spam telepon nih kagak gua angkat lah orang udah malam kan. Iya, jangan lupa baru, gua. Baru di spam telepon. Gua dimimpiin sama dia. Oh iya. Juga. Masuk ke mimpi lu dia. Iya. Gan bayar kopi pahit kemarin kerja. Ya udahlah, nanti ditransferin aja tuh mesti Jaro tuh. Ya biar dia bayar aja. Kita manfaatin aja kali dia ya. Iya, dia bayarin Senatnya kan aja. Masih di lu tuh. Oh iya benar. Gue lagi cek kondisi mesin mobil gue nih. Habis dipinjem bener. Sama si Riko kan dipinjem kemarin, Cok. Sekarang aman gak? Aman, mesinnya aman sih. Ini hujan gede banget ya di luar ya. Yakin lu mau keluar? Kagak lah, mau ngapain keluar anjing. Udah di sini aja suruh Jaro beli makan minum kali ya. Mager banget gua kalau. Iya, suruh beli ini nih gorengan. Atau, gua, atau delivery aja, Bro. Delivery de gaya banget tuh. Udah delivery suruh aja si Jaro beliin gorengan gitu buat kita ngopi di sini. Siapa nih anjing ngelpon? Apa tuh? Halo. Halo, ini siapa nih? Telepon K. Apakah benar saya berbicara dengan K? Iya. Ini siapa? Siapa? Perkenalkan saya adalah Mr. 21. Saya menghubungi Anda karena keperluan untuk membangun sebuah apa bisnis sih? Atau bisnis. Kerjasama. Mr. 21? Lu nawarin bisnis gitu, hah? Ya, saya menawarkan bisnis kepada kamu sebagai orang yang menurutku paling bisa diandalkan dalam bisnis ini. Bentar. Lu dapat nomor ini dari siapa nih? Masalah saya mendapatkan kontak ataupun mengetahui namamu itu adalah suatu hal yang kecil. Yang jelas di sini saya adalah seorang yang ingin membangun kerjasama dengan Anda sebagai seorang partner, di mana bisnis ini bisa dibilang adalah bisnis besar yang akan menggiurkan bagi kamu dan saya untuk dalam sebuah pembagian keuntungan yang sangat besar tentunya ya. Bentar, tapi ini sebelumnya nih ya. Agak trust isu nih dengan lo. Soalnya okay. Gue nggak tahu lo siapa, ketemu juga nggak pernah. Terus tiba-tiba nelpon out of nowhere dapat nomor gue nggak tahu dari siapa. Terus tiba-tiba lo ngajakin bisnis, gitu aja. Saya memiliki semua informasi tentang Anda dan semua kawan-kawanan Anda. What? Untuk melancarkan hubungan kita atau kepercayaan antara satu sama lain, mungkin kita bisa melakukan sebuah pertemuan stalking, agar kita bisa membangun sebuah kepercayaan selanjutnya. Stalking nih orang ini. Stalking. Oke, ketemuan untuk membahas bisnis yang lu tawarkan tadi gitu. Iya, benar sekali. Saya Gimana? Menawarkan bisnis untuk lokasinya. Mungkin kamu bisa melihat map di peta, koordinat 9200. Bro. Koordinat 9200. Gua udah kasih tahu lu ganti rambut lu. Kapan? Mau gua bantai lagi. Secepatnya, lu. Secepat udah mungkin sekarang. Kalau bisa. Dulu nih. Sekarang nih. Ya, semakin cepat semakin udah bagus. Gua. Oke.
tuh nggak denger. Nggak bahas soal bisnis ya? Dan ya soal bisnis. Oke. Okay. Oke. Tahu. Oke. Okay, oke. Okay. Okay, kalau gitu saya tunggu di koordinat yang sudah saya tentukan. Oke. Okay, oke. Okay, oke. Okay. Oke. Okay, see you. Disapaan ke? Gimana katanya? Gak tahu. Tadi ada yang nelpon. Nomornya 995 kali. Nomor tahu, siapa itu? 95 kali. Gak tahu lu pada. Lu coba lu telepon ulang dah. Lu telepon balik orangnya. Gak bisa kan? Serius. Nih. Gak bisa. You can call the phone bot katanya. Gak bisa bro anjing. Pakai telepon gini deh. Iya, dia enggak pakai telepon pribadi dah. Oh, jadi maksudnya pakai telepon khusus. Telepon SIM-nya beda. Iya. Ya, kok bisa gitu ya? Dia oh, bisa nelpon kita, kita kagak bisa nelpon dia balik, kocak ya. Nah ini kayaknya orang ini punya bisnis yang emang benar-benar yakin dipercaya ke lu sih, feeling gua. Makanya lu dia sampai tahu lu segitunya. Gue sebelumnya kan kita juga pernah kan nerima orderan bisnis kriminal kayak gini terus kita dibayar. Iya pernah, tapi ya nomor-nomor yang mereka hubungin beda dari yang sekarang. Yang sekarang? Iya. Yeah. Tahu hubungin ya sekarang, lu nggak bisa hubungin dia. Iya yeah, iya. Yeah. Berapa tadi? Tapi gini deh. Gimana? Gue tuh malah ngerasa ngeri dah, takutnya ada permainan gitu loh, dijebak atau gimana kan? Tapi yang sebelumnya sih aman ya kita nerima job-job kayak gini. Nah, cuman harus berhati-hati aja sih. Cuman yang ini nggak kan. Tahu nih. Iya. Tapi ini yakin mau lo ambil kerjanya? Ya nggak yakin lah. Gue pengen lihat dulu kerjaannya apa, terus bayarannya berapa. Nah, iya bener tuh. Ya kan kita hidup di sini bro. Bro, kita hidup kan di sini bro. Nyari duit, bukan nambang, bukan mancing ya kan. Iya makanya nih mau ketemuan dulu apa gimana nih nyari tahu doang jobnya apa? Ketemuan aja dulu. Boleh cek dulu survei dulu. 9200 koordinatnya. 9200 di mana itu? Gue cari di map nih. Dekat mana tuh? Oh dekat sini nih. Nih. Dekat sini gue udah nemu. Anjing kok dia deket banget ya bengkel kita ya? Iya cok. Iya anjing aja jelas juga. Kita ya dari sana ya? Kagak lah anjing jauh banget itu mata kesini. Kan dekat kata lu. Kemarin enggak, kan maksudnya kita... tuh kalau pantau enggak bisa lah jarak segitu ke bengkel ini. 9200 kan ya? Iya, ya. Ya udah ayo. Udah jauh emang gitu mah. Ya udah ya, boy deh. Ya udah, ya. Lu bawa mobil kagak, Jaro? Bawa, gue pakai mobil tua tapi kayak. Oke. Iya, cocok sama muka lu tua. Ya kan. Anjing bawa AE86 dia bro. Cocok wong mobil itu tua kan sama kayak lu. Iya lu mau tua-tua gini mobil ini melegenda ya asal lu tahu. Eh wong duluan wong. Iya. Emang iya melegenda kan tuh mobil? Kagak pernah dengar gua. Lu kagak pernah dengar AE86 kagak pernah dengar? Kagak pernah dengar legenda ya. Di kota ini kan belum ada. Oh iya iya. Dia mah cuma omongan doang itu, yakin gue. Si Jaro ini. Iya. Dia mah murid besar pak. Anjing itu dong. Dia ngapain hujan-hujanan gitu? Udah bingung tuh gue nih. Coba cari tempat yang enggak hujan, kek. Bentar, samperin dulu dah kali. Jangan dulu turun bentar. Samperin dulu. Samperin dulu suruh ikutin kita gitu. Eh, bro. Lu naik mobil lu ikutin kita dah. Oi. Naik mobil lu sekarang. Oke. Hujan, bro, di sini, bro. Udah bawa koper aja tuh orang. Emang kita mau. Gila juga anjing hujan-hujannya kagak paham lagi gua. Nah, di sini kek gitu kan. Nih. Ya di sini nih. Aduh mepet banget lagi sama pintu. Gak apa-apa, gak apa. Saya cek dikit paling. Mana orangnya? Tahu deh, mana dia?
besar kan. Lah? The fuck bro? Dia kemana bro? Bisa-bisa yang ngikutin gitu kita lost miss tadi. Aduh, tolong. Gue kan bilang, lu ikutin gue di sini hujan kan, lu bilang gitu kan. Masa kita lost fish bro gitu doang bro? Orangnya kemana aja? Dia keluar jalan gitu. Kayaknya ya, aku juga tadi gak ngeliatin. Mabuk anjing. Dih, the fuck? The fuck bro? Masa gitu doang lost fish dah? Gimana nih mau bisnis kayak kalau begitu doh? Ini hal simple loh, cuman ngikutin loh. Iya, ngikutin aja kagak bisa. Pantesan dia ngelempar kerjaan itu ke kita ya. Udah kelihatan sih dari cara dia membawa kendaraan. Iya, benar kan? Iya. Ini padahal kau enggak ngebut loh. Kau belum memaksimalkan ngebut itu. Seluruh kekuatan membawa kendaraan nih. Ibarat kata kau hanya ngegas dikit loh. Nah, ini dia nih. Bro. Sorry. Bro, lu ngapain bro kesana bro? Sorry, gua nggak lihat. Kita nyari tempat teduh bro di sini. Oke. Okay. Ah, ini yang nelpon tadi ini kan, bener kan? Gak salah okay. Orang. Oke. Yeah, iya, perkenalkan nama gua adalah Mr. 21. Gua diutus untuk melakukan kerjasama bersama lu dan kawan-kawan. Diutus berarti diutus. Atasan lu bukan bosnya langsung dong kalau gitu. Untuk itu belum bisa karena di sini gua menjadi perantara untuk menyampaikan informasi ini atau kerjasama ini. Yang jelas gua di sini diutus untuk melakukan kerjasama kepada lu, Kay Morgan dan Jarwo. Untuk melakukan sebuah bisnis yang sangat menurut gua bisa menguntungkan lu semua. Bentar, lu tahu nama kita semua dari siapa? Dari siapa? Itu tahu dari mana? Baru lihat lu juga. Tentang nama, kontak, informasi kehidupan dan teman-teman dekat lu semua, kami semua punya informasi itu. Lu stalking lu pasti lu. Stalker. Ya, lu stalker lu. Kita bisa dibilang organisasi stalker seluruh umat yang ada di kota ini. Stalker. Setiap jengkal orang kemanapun dia pergi kita tahu. Wah ngeri banget lu ya. Oke. Okay. Oke. Apa kerjaan yang lu mau tawarin ke kita? Ya jadi kami membutuhkan tenagamu di mana di sini kita udah lihat track record. Seorang Kay Morgan dan Jarwo, gue pikir ini sangat bisa diandalkan. Jadi gue memberikan sebuah bisnis pada lo. Hanya pekerjaan gampang aja, mengantarkan barang-barang atau truk ke suatu tempat yang udah ditentukan. Maksudnya? Jadi sopir truk gitu maksudnya? Mobil truk yang ada barangnya gitu. Suruh kita ya. Hauling gitu, ha? Gila aja, mending lu suruh penambang apa sih? Jadi sopir truk? Ah seriusan nih? Iya mungkin terdengar jadi sopir truk? Iya terdengarnya mungkin enteng ya menjadi sopir truk. Tapi melihat track record lu seorang Kay yang biasa berada di kemudi setir, ini menurut gua bisa mempercepat kerjaan ini. Lu yang menyukai kecepatan, adrenalin. Gue pikir bisa mempercepat kerjaan ini dan mempermudah bisnis kita. Jadi di sini adalah lu orang yang paling tepat menurut gue untuk menjalankan atau membantu bisnis gue atau bisnis kami ini. Berapa bayarannya, mah? Bayarannya, oke, sebagai supaya kita bisa memegang kepercayaan satu sama lain, gue akan memberikan sebuah patokan kepada lu semua. Sebentar, wait here. Apa patokannya? Di shopping truck kita. Kita disuruh hauling kan anjir. Malu ala lu aja yang mikir nanti Morgan sama Jarwo tuh jadi keneknya, oke? Oke. Gua
Lu lihat di tangan kanan gua ada sebuah koper yang isinya, ini adalah tujuan hidup semua orang, yang dimana semua orang tergiur dengan ini, dan ini adalah satu-satunya hal yang diinginkan dan bisa membuat orang-orang tersebut menjadi gila juga. Apa? Coba buka. Hah? Senjata. Loh, anjing. Wow. Enggak, ini wow. Lu cuma ngasih kita tugas menjadi supir truk, bayarannya segini, ini baru DP atau gimana nih? Lu yakin supir truk bayarannya segini ya? Ini gak seberapa dengan apa yang akan lu dapatkan nanti setelah lu menjalankan tugas ini. Supir truk, gue mau nanya dah satu hal nih. Gue gak mau kepancing, gak mau kejebak dengan apa yang lu kasih di depan gue. Jadi, okay. Gue mau nanya satu hal. Truk itu isinya apa? Gue belum bisa ngasih tahu truk itu isinya apa. Yang jelas, duit ini bisa menjadi acuan bagaimana pekerjaan lu nanti dan hasilmu yang akan kau dapatkan seperti ini. Untuk isi truknya, kita akan melakukan pemeliharaan nanti. Bentar, yang jelas bentar. Bagaimana? Apa? Wait. Nih sebelum kita ACC. Okay, tadi lu bilang kita bakal jadi sopir truk. Iya. Yeah. Tapi barang truk itu enggak lu sebutin isinya apa? Nah itu yang apa gue takutin. Apa tuh? Sapi? Ah, kita suruh bawa sapi di dalam truk itu. Nah, isinya apa itu truk? Barangnya apa? Gak penting isinya apa. Ntar lu bakal tahu sendiri. Yang jelas duit ini bisa berbicara untuk kehidupan lu selanjutnya. Gue mau nanya sama lu satu hal lagi. Ini di depan kita hanya cuma DP atau emang ini bayaran kita? Ini adalah setetes dari apa yang akan kau dapatkan dari sebanyaknya lautan yang akan kau rasakan nanti. Beri kami 5 menit buat ngobrol bareng dulu ya. Oke. Okay. Hanya mengirim kan ini kan? Benar. Tidak lebih kan? Mengirim kan? Benar. Mengirim ke titik poin kan? Iya, benar sekali. Oke. Jadi gimana nih? Kita harus ngobrol dulu. Harus mengambil keputusan sedangkan kita enggak tahu barangnya gitu. Iya, Cok. Apa kau akan berpikir berulang kali dengan uang sebanyak ini? Sebentar Pak ya. Kita ngobrol dulu. Kita ngobrol sebentar ya. Oke, Mr. 21. Jing, kepala gua pusing nih gara-gara hujan tadi nih. Lu nanti minta kerokin aja kayak biar enggak pusing. Nanti pada. Tolong ini dong nanti si Tatang teleponin buat ngerokin gua pusing nih abis hujan nih. Dakopaya suruh ini ntar ngerokin. Oh, iya, Dakopaya yang kerokin gua. Jadi gini. Gimana nih? Dia kan tadi ada kata-kata ini cuma setetes yang bakal kalian dapatin untuk mengirimkan truk. Bagaimana kalau emang kita naikkan harga bayarannya dengan cara pada saat emang kita kelar pengiriman, kita deal-dealan di sini, kita minta 4 koper. Lu mau bajak juga nih truknya atau gimana? Enggak, jadi jangan dibajak. Jadi lu terima gitu kita yang ngirim truk. Tapi bayarannya lebih gede. Nah, kita enggak tahu, Bro, isinya apa, Bro. Ya, peduli siapa tau resikonya tinggi, bro. Anjir, dengan nyawa kita gimana, ayo. Bro, rezeki, bro, kita emang nyari duit di tempat kayak gini, kek. Iya, gua tahu, bro, cuma ini apa ya? Apa? Pikirin dah. Lu bisa beli mobil baru. Gimana nih? Lu punya aset. Udah terima nih. Gila. Iya juga ya, Gan. Kalau dipikir-pikir lu juga bisa nikah lagi, Gan. Niatnya gitu. Gua pun bisa dapat jandanya Jarwo buat tikung. Gila lu ya. Oh, jadi mantan istri si Jarwo mau lu tikung. Iya. Tapi kan bekas dia, emang lu mau? Enggak apa-apa. Makanan mau. Udah kita fokus kok malah bahas janda. Ini dah, gimana? Mau diambil kah? Kok malah jadi bahas janda sih ini gimana, di luar naluri kita ini. Ngeri gue, cowok anjing. Gue terserah lu sih kalau emang lu ambil. Ya emang kita sih kalo lagi gak ada kerjaan sih ya. Gak ada job kan buat minggu ini, buat bulan ini. Ya lumayan sih, bro, tapi ya. Gimana menurut lu? Ambil gak? Ambil aja deh, udah. Lumayan bisa gantiin 12 juta bayar ke kalian. Aku kan lumayan tuh. Ya udah. Nanti kan abis ini kan dia bakal liatin truknya kan. Ya pasti.
pasti itu nggak mungkin, atau mungkin dia ada rencana lain ya. Yaudah balik lagi gitu. Tetap kita harus bisa waspada ya, jangan langsung percaya banget. Ya bro, Mr. 21. Oke, sorry. Sini. Gimana? Jadi keputusan ada di Kay. Oke, gimana, Kay? Kapan kita bisa lihat isi truknya? Untuk melihat apa ya pekerjaan yang akan kau lakukan dan barangnya, itu akan gua infokan nanti setelah semuanya sudah disiapkan. Oke. Berarti nggak bisa sekarang nih lihat isi truknya? Untuk sekarang kami belum bisa. Untuk jika kau masih penasaran dengan apa yang akan kau kerjakan, yang jelas tunggu info dari kami. Nanti kami akan hubungi. Secepat itu kau langsung mengerjakan tugas itu. Oke. Gini nih, ada satu permintaan lagi nih. Oke. Ya, tadi kita udah berunding dan kita ACC kerja sama ini. Tapi dengan catatan, koper yang kau pegang sekarang itu udah di tangan kita. Oh, jelas. Oke. Satu lagi. Untuk pada saat emang kelar pengiriman truknya, kami minta 3 koper lagi. 3 koper lagi. Di total 4 koper dengan ukuran yang sama dan jumlah yang sama. Dengan jumlah nominal uang yang sama. Oke. Enggak kurang, enggak lebih. Oke. It's easy, bro. Ya udah gini berarti. Masalah uang itu gampang. Oke, berarti gini nih. Ini kan udah ada pertemuan kan, dan kami enggak mau lah waktu kami kebuang sia-sia hanya untuk pertemuan ini kan. Jadi untuk pertemuan ini dari kami minta koper yang ada di tanganmu itu kami yang pegang. Iya. Nah nanti pas kita ngecek truknya, kita cek kondisi truknya dan barangnya isinya apa. Nah kau memberikan koper yang kedua saat pengambilan truk. Nah pada saat pengirimannya selesai, kau kirim 2 koper lagi. Gimana? Oke. Jadi setiap pertemuan ada koper yang kau berikan tuh. Oke. Gua paham. Oke, ya udah ambil kopernya. Ken. Ambil ini. Kan. Gila, badan gua udah sakit banget sih, panas dalam gua nih kayaknya. Oke, thank you, bro. See you. Dadu. Udah dibawa itu. Udah. Sama duitnya kan? Iya, sama duitnya. Kita mana, kemana nih, Kay? Mana orangnya? Masih di dalam dia. Cabut duluan aja kita. Kemana kita? Ya, bentar dulu. Mana? Mau ikutin nih orang. Mana ya. Dia kagak keluar apa gimana sih? Tau dah. Oh, itu dia. Ntar tungguin dulu nih. Hey bro. Yo. Kapan? Kenapa? Kau akan menghubungi kau lagi? Secepatnya lah. Untuk waktunya, aku menunggu informasi dari yang menyediakan. Oke. Ya udah nanti hubungi kau lagi ya. Oke. Oke. Let's go, bro. Jaro. Ya, di mana, Kay? Oke. Gua enggak tahu itu koper isinya berapa, yang jelas itu tebel banget sih itu. Ini taruh di rumah gua ya. Oh, ya. Taruh di rumah gua ya. Anjing lu. Rumah apa aja? Ya, gini, Bro. Biar aman. Buat koper ini kita taruh dulu aja di basement gua nanti ya. Tenang, gue udah bakal bro, korupsi cuy. Gue bakal korupsi, santai aja. Aman. Maksudnya kalau kurang berangkas, di rumah Kamek itu gede juga. Aman itu. Di rumah gue bisa kok, aman. Enggak, rumah lu gak aman kan? Deket pantai soalnya.
Jadi gimana nih yang gue pikirin sekarang? Ini takutnya itu dia ngejebak kita. Ya itu ini kan pikiran negatif kita untuk sekarang gitu kan. Iya. Nah, oke, okay. Kita positive thinking aja dulu. Nanti kita lihat barangnya apa. Nah, nanti pas kita ngirim tuh truk, kita pakai pakaian yang tertutup, oke? Okay? Dan beberapa okay. Mungkin kita butuh beberapa mobil buat ngawal tuh truk. Jadi gini, kalau plan kan? Dari gua sih lu yang naik mobilnya, Bo. Bentar. Mobil apa? Gimana maksudnya? Bawa truknya. Jadi ini kan dia udah ngasih DP nih. Kita udah bisa make modal kita buat cari mobil yang emang bener-bener bisa kita pakai buat pengiriman truk ini. Jangan mobil pribadi kita. Enggak, jangan, Cok. Gue takutnya pada jangan, saat emang kita make mobil. Jangan, bro. Iya. Nanti malah jadi masalah. Iya, jadi masalah. Yeah. I see. Ngerti kan? Mobil-mobil bodong yang emang bener-bener enggak ada surat-suratnya itu kita beli secara murah. Gimana menurut lu? Kita pakai untuk pengangkutan itu. Boleh, menarik. Iya. Jadi kita nanti bakal cari mobil-mobil bodong yang enggak ada surat-surat untuk melakukan pengawalan di truk itu nanti. Takutnya kalau pakai mobil pribadi nih, ya identitas kita ketahuan dong. Benar. Dan nah, juga gini, kalau enggak dikawal takutnya dibajak kita. Iya, kita main pintar. Nah. Sementara itu. Ya udah. Jadi gimana? Ya udah, berarti tugas kita nyari mobil kan sekarang. Iya, yeah, ya udah. Ya udah, yuk. Pak bengkel gua. Kita cari mobil yang kita bisa pakai dah. Lu hubungin ke kawan-kawan yang di luar negeri buat ngirimin mobil ke sini. Bisa kan? Ntar kita bayar harus aja. Nyari ini dulu, cuy, mobilnya. Nah, itu. Iya, nanti kita atur. Tapi cukup nih dapat enggak ya? 2 sampai 3 mobil. Dapat sih kayaknya. Dapat itu. Ya.